Fakhrudin Irwan, si kancil dari Laskar Ki Gede Sebayu, merupakan pemain sepak bola Indonesia asal Maluku. Karir Fakhrudin dimulai dari klub Persiter Ternate. Pada Rabu 29 Mei 2019, Fakhrudin tiba di Slawi untuk bergabung dengan skuad Laskar Ki Gede Sebayu bersama tiga teman lainnya, yaitu Fahmi Sak, Ajis Yamin, dan Akbar Selang. Laga demi laga dalam mengarungi Liga 3 Zona Jawa Tengah pun dimulai. Gol pertama diciptakan ketika melawan BRUSM Semarang pada tanggal 25 Agustus 2019 di Stadion Trisanja Slawi. Gol tercipta di menit 38. Kemudian pada menit ke-51, Fakhrudin menambah satu gol lagi. Kemudian ketika bertandang ke Stadion Muhammad Subroto Magelang menghadapi PPSM Magelang pada tanggal 4 September 2019, Fakhrudin kembali mengoleksi satu gol. Dilanjut ke pertandingan tandang lagi ke markas Persebi Boyolali pada tanggal 6 Oktober 2019. Satu gol tercipta oleh Fakhrudin. Kemudian satu gol yang kelima dikoleksi lagi ketika menjamu Persebi Boyolali di Stadion Yosudarso Tegal tanggal 2 Desember 2019. Demikianlah 5 gol yang telah dikumpulkan oleh Fakhrudin Irwan sehingga mendapat gelar top skor dari Persekat Kabupaten Tegal pada Liga 3 2019 Zona Jawa Tengah.